Patali jeung pinuna rohang rawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun pihakna keur memejehna nyiar sababaraha gedong pemulihan. Salah sahijina di Kota Bandung. Dirina ngadong sumebarna COVID-19 di Jawa Barat kawilang mahabu tur gancang alatan varian anyar COVID-19. Dina raraga ngurangan jumlah pasien anu dirawat atau bed occupancy rate rumah sakit anu leuwih ti 80%, Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat nyiagakeun rohang pemulihan. Salah sahijina di Hotel Grand Asrilia Bandung, ancokeun pasien dina kriteria hijau atau anu meh-mehan cager ti 58 rumah sakit di Sakuliah Bandung Raya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun eta gedong kapasitasna 500 pasien. Tapi tepi kaki wari kakara dieusian ku 40 genepan. Lianti Grand Asrilia pihakna keur memejehna narekahan sangkan gedong pemulihan COVID-19 aya di Bekasi, Karawang jeung Purwakarta anu geus laporan ngeunaan kabutuh rohang pemulihan. Dirina nandaskeun eta gedong pemulihan teh lain ancokeun warga anu nyorang isolasi mandiri. Lianti tarekah anu dilakonan ka hilirna, pihakna ge bakal nyorang tarekah di hulu. Masyarakat anu ngarandapan gejala ringan tepi ka meusan bisa langsung dirawat di rohang isolasi di mangpirang desa anu ngagunakeun 8% waraga desa. Kan di rumah sakit itu ada yang merah paling parah, kuning dan hijau. Nah, hijau ini bisa dipindahkan ke hotel-hotel yang kita kelola seperti Asrilia di Bandung ini, sehingga zona hijau atau kriteria hijau di rumah sakit yang terpindahkan pemulihannya di tempat yang nyaman ini, tempat tidurnya bisa diisi oleh pasien-pasien di rumah sakit yang kuning atau merah. Nah, ini akan diberlakukan di seluruh Jawa Barat dalam minggu-minggu ini, ada di Bekasi, nanti insya Allah di Karawang, Purwakarta yang sudah melaporkan kebutuhan gedung pemulihan COVID seperti ini. Gubernur Jawa Barat ngerong, varian anyar COVID-19 geus sumebar di mangpirang lelewek lantaran sumebarna eta virus beki gangas. Pihak nage meredih masyarakat, sangkan salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan dina kahirupan sapopoe. Beki ngaronjatna ka disiplin masyarakat lebah ngalakonan protokol kasehatan, dirina miharep COVID-19 bisa dikadalikeun deui kawas samemeh lebaran. Budi Hartati, Bandung TV.